Baik, Sophie, tadi kita dah kongsi kan, kita akan belajar ataupun melihat macam mana the walking football. Ya, betul. Dan juga sepak raga tuju. Tapi inilah dia. Tadi kita dah melihat bingkisan tentang beliau. Dan juga bersama kita Cik Siah, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, dah berapa lama sebenarnya walking football ni wujud kalau di Alostar ni? Walking football dekat Alostar ni dekat Kedah kita baru buat dalam 5 bulan. Sebelum ni kita dah buat dah 5 tahun. Bermulanya dari Negeri Sembilan. Bersama dengan atlet-atlet kebangsaan, bekas-bekas pemain bola sepak Padang. Bola sepak wanita bola pun. Bola sepak wanita Padang. So, dari situ kita bermulanya dengan faktor umur. Kita mulalah berbincang untuk buat walking football. Bermulanya dengan apa? Faktor umur. Faktor umur dengan apa? Kita lawan dengan Singapura. Pemain-pemain Malaysia. Ada tournament ke? Ada juga tournament. Dia usia ni berapa kalau main walking football ni untuk peserta ni? Walking football sekarang ni kita ambil dari umur dari 15 sampai ke 70 lebih kurang itulah. Dan kita akan buat pecahan untuk dari remaja, dewasa, veteran. Veteran. Okey, kalau kat belakang kita pun sekarang ni ada golongan veteran juga. Sekarang di belakang kita ni yang kita nampak tu pemain veteran. Apa tu adalah segelintir yang pemain remaja tu. Tapi apa yang membezakan walking football ni dengan ialah futsal dan juga bola sepak indoor? Cuma bezanya walking football kita tak boleh berlari. Macam futsal kita boleh berlari. Bola sepak kita boleh lari. Betul. Cuma beza dia padang. Padang kita main kat luar bola sepak. Macam futsal kita main gelanggang. Betul. Yang tertutup. Macam sekarang ni pun macam walking football kita main dekat padang yang tertutup. Yang sama dengan futsal lah. Tapi syarat tak boleh berlari. Syaratnya tak boleh berlari. Okey. Jadi untuk setiap permainan kan, setiap kali game, adakah akan dicampurkan kategori-kategorinya ataupun mungkin kalau remaja, remaja sahaja? Ataupun veteran menentang remaja. Dia terpulang. Kalau masa pertandingan tu, kalau kita buat untuk campur, kita boleh campur. So kalau kita buat veteran saja, kita buat veteran. Kalau macam khususnya kalau latihan tu kadang-kadang kita campur. Untuk menguatkan yang veteran tu. Itu penting tu. Saya masuk veteran boleh ke? Saya masuk kategori veteran boleh ke? Saya masuk kategori veteran boleh ke? Lampat lagi. Pasal lagi pun handsome. Cantik. Muda lagi. So kita pun kategori belia lah. Kategori belia lah. Sekarang ni apa perancangan untuk yang seterusnya untuk walking football ni kalau untuk Alostar dan di Kedah? Perancangan kita pun baru habis dengan apa pembangunan sukan. So kita buat untuk daerah, kita akan kutip untuk daerah-daerah. Kan kawasan kawasan Kedah ni. Okey. Jadi Kak Siah, kalau kita tengokkan walking football ni, apa lagi antara syarat permainannya? Dan syarat-syarat dia tak banyaklah macam permainan lain. Cuma beza dia bola tak boleh melepasi kepala. Dia paras bau. Bola kebanyakan kalau kita bagi grounder. Lepas tu dia tak boleh ada sentuhan. Lepas tu dia tak boleh apa macam hold bola terlalu lama. Itu antara syaratnya. Itu syarat dia. Dia lebih macam santai lah sebab kita walking kan, berjalan. Okey, terima kasih Cik Siah bersama kami. InsyaAllah kita doakan ramai maju jaya untuk segala pertandingan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih Cik Siah. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya Sufi, kita nak ke permainan dan seterusnya. Sepak raga tujuh, jom. Kita ke sebelah pula. Bersama dengan orang kuat di sebalik permainan sepak raga tujuh. Alostar ni. Terima kasih Tuan Muhammad Farakis. Farakis. Namanya itu Tuan Farakis. Kalau tak dengar suara. Okey. Tuan Farakis, di belakang kita ni kita saksikan sahabat-sahabat kita sedang bermain sepak raga tujuh. Jadi sepak raga tujuh kalau di Alostar ni macam mana dia punya vibe atau kemeriahan sambutan itu? Kalau kita nak tengok daripada belakang kita ni permainan sepak raga tujuh ni kan. Dia memang permainan yang baru kita katakan. Tapi tak baru sangat. Dia lama. Apa yang tak diketengahkan. Beza dia ni, dia bermain
4 orang macam tetro juga. Tapi beza dia tu kita nak kena masukkan bola dalam kotak yang disediakan tu. Di belakang kita. Susah ada juga. Kotak-kotak dia tu. Jarak kotak ni kita tengok antara dia tu pasal awal dulu 18. Yeah. 18 kaki kan. Dia punya panjang dia sekarang dah diubah 20 kaki. Tapi macam kita kata tadi kan, agak mencabar. Jadi bola tu perlu ditimbang terlebih dahulu? Bola perlu ditimbang dan macam takro juga. Tiga kali juga. Lepas tu buat di servis. Dalam kotak tersebut? Yang bola yang kedua tu barulah diservis untuk masuk ke kotak pihak lawan yang depan. Mesti nak try ke? Tak nak. Terus tak nak? Jujur, saya kata tak nak. Saya nak try. Tapi selalunya lelaki lah kan? Okay. Jadi setakat ni sambutannya macam mana kalau di Al-Star? Setakat ni kalau di Kedah, alhamdulillah. Sangat-sangat menggalakkan lah. Kalau kita tengok permainan pertandingan sepak agak tujuh ni. Di maknanya dia tuju kan kepada pihak lawan. Pihak lawan, okey. Tapi kebiasaannya lelaki lah. Lelaki. Lelaki sahaja. Soalan ni kita tak dapat. Ni soalan ni dia soalan dia berminat ni. Tapi kalau nak try pun boleh. Jangan. Tak ada masalah. Keberatan nak jawab kan. Takut balik tergeliat. Okey. Kalau untuk hari ni ada sebarang acara untuk siapa lagi? Untuk hari ni tak ada lagi. Okay. Besok baru rasmilah kita buat pertandingan. Pertandingannya. Melibatkan berapa kategori itu? Ya. Melibatkan satu. Satu kategori dan dia sepanjang hari lah. Dia kalau ikut tu biasanya sehari lah. Oh, sehari sahaja. Sebab kalau kita nak buat liga, dia makan masa. Betul. Betul. Kalau mati. Ya, untuk pertandingan kali ini berapa ramai yang menyertai? Alhamdulillah. Kalau kita tengok pertandingan kali ini di stadium ni kita dapat lebih kurang 60 pasukan lah. Oh, ramai juga. Jadi selepas ni mungkin ada pertandingan-pertandingan di lokasi-lokasi lain daripada Stadium Darul Aman. Ada lagi. Di mana tu? Selepas ni insya-Allah kalau tak ada apa-apa akan ada lagi pertandingan sepak agak tujuh macam ni tapi dekat Menara Al-Ustaz. Itu bila tu? Disember? Ya. Dalam bulan ini juga. Tarikh belum pasti. Tarikh akan dikongsikan kemudianlah. Tapi apa yang paling mencabar untuk main sepak raga tujuh ni berbanding sepak raga ataupun sepak takraw biasa? Dia yang mencabar ni macam kita cakap tadi tu lah. Nak memastikan bola yang dalam kotak kita duduk ni untuk masuk ke kotak harapan kita tu. Okey, tapi pemain boleh keluar daripada kotak. Ya, pemain tu bebas. Pemain memang bebaslah ke mana saja. Cuma dia tak boleh melebihi paras garisan tengah tu untuk masuk ke pihak lawan. Okey. Itu dia. Kalau kita tengok Sofie, bukan senang. Tak perlu tepat pada sasaran. Ya, betul. Kalau kalau orang kata kaki itu perlu dilatih lah. Ya, betul. Kalau training dulu. Latihan ni kena setiap hari. Saya membayangkan kalau saya lah mungkin bola itu tidak akan ketemu lagi. Saya risau itu akan berlaku pada saya juga. Okey, bagi yang berminat mungkin ada aktiviti dan juga ada pesanan untuk mereka yang berminat nak menyertai. Okey, di sini saya mengharapkan ada sambutan lagi lah untuk pertandingan sepak agak tujuh yang kita buat kan. Sebab permainan ni nampak macam susah tapi tak susah pula kan. Dia kena ada latihan dan stamina Perlukan latihan yang cukup. Kemudian kalau ada tournament event boleh masuk lah. Okey, untuk pertandingan ni kategorinya remaja, dewasa kategori atau untuk pertandingan sepak agak tujuh ni bebas. Bebas bagi peringkat umur lah. Ada mungkin tournament di peringkat antara negeri-negeri ke atau selepas ini? Belum lagi. InsyaAllah. InsyaAllah kalau dapat sambutan yang menggalakkan, mungkin kita akan terus ke peringkat negeri. Di belakang ni peserta-peserta semua dari kalangan sahabat-sahabat kita di Al-Ustaz atau ada juga yang datang dari luar? Ada yang datang dari luar. Bukan saja daripada kawasan sini saja. Sepak agak tujuh ni dia pasukan-pasukan setiap orang ni dia lain-lain tempat lah datang. Atau macam Langkawi ada. Langkawi ada. Lebih pada sekitar Langkawi, Pasundeh, Pulau Pinang pun sampai. Merok pun sampai. Tapi dia campur dalam pasukan.
Yalah dia. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk sahabat-sahabat kita yang sedang bermain. Untuk ini orang kata pemanas badan lah untuk esok. Allah, berapa yang akan menyertai esok? Lebih kurang berapa pasukan? 60 pasukan? 60 pasukan yang akan berhentak esok. Jadi kalau yang ke lapangan tu, mari turun. Jom. Termasya orang Kedah. Dan juga Fantastic Food First. Ya, betul. Sambil-sambil tengok boleh berjalan, boleh makan. Macam-macam aktiviti ada. Baik, terima kasih. Itu ucapkan. Terima kasih Tuan Muhammad Farkis bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, itulah dia. Kita nak bersama dengan sahabat kita. DJ Zul dan Maya. Sumaya dan juga Haziq. Ada masakan lagi nak dikongsikan? Bukan. Kali ini mereka berada di rumah Cina dan juga rumah India. Wow. Wow, menarik kan? Menarik kan? Tapi awak tahu saya ni merupakan apa tu? Apa yang awak nak sampaikan? Saya malas nak teruskan. Awak kacukan ibu dan ayah awak. Betul. Pasti. Saya menyukai menyelami budaya-budaya yang terbaru dan juga terkini yang boleh kita. Kita akan saksikan bersama dengan DJ Zul dan kita akan bersama dengan Haziq dan juga Sumaya. Silakan. Silakan.